Wartawan merupakan mitra Polri yang selalu menjadi garda terdepan dalam penyebarluasan informasi kepada masyarakat. Hal ini diungkapkan Kapolres Minahasa Utara AKBP Bambang Yudi Wibowo dalam Coffee Morning terakhir yang digelar di salah satu rumah kopi di Air Madidi Selasa tanggal 4 Juli tahun 2023. Dalam pesan, beliau sangat berterima kasih kepada wartawan Biro Minahasa Utara, sebab tak lama beliau akan ditugaskan di tempat yang baru. Pertama-tama saya mau ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman semua atas kerjasama identitasnya selama kita berada di sini, selama saya di sini. Luar biasa, teman-teman adalah wartawan mitra yang sangat penting dan tentunya menjadi bagian daripada kami di Kepolisian Daerah Minahasa Utara untuk meningkatkan kinerja dan juga menjadi dinamisator daripada kami di dalam kegiatan. Saya mengucapkan banyak terima kasih yang sekhusus saya pesan-pesan kepada rekan-rekan sekalian selama saya berada di Dinas Minahasa Utara ini, kerjasamanya dapat berjalan dengan baik. Kaliku bersama rekan-rekan sekalian, dinamikanya tentu pasti ada, tetapi di Tuhan semuanya kita bisa berkolaborasi dengan baik. Terima kasih kepada Bapak Kapolres Minahasa Utara AKBP Bambang Wibowo yang sekian lama telah bertugas di sini dengan penuh dedikasi yang sangat tinggi, karena beliau dengan sukarela menjadikan Minahasa Utara menjadi aman dan kondusif. Kepada Bapak Kapolres Minahasa Utara, itu kami sebutkan yang mohon maaf itu Bapak AKBP Bambang Wibowo. Terima kasih banyak Bapak, selamat bertugas di tempat yang baru dan insya Allah akan selalu menjadi kenangan yang indah di Minahasa Utara. Terima kasih Bapak, jasa pengeluaran untuk layanan kasih. Terima kasih untuk Pak Kapolres AKBP Yudi Bambang Wibowo yang selama ini sudah bersama-sama di Minahasa Utara sebagai Kapolres dan bermitra dengan kami wartawan. Saya selaku wartawan mewakili teman-teman sekaligus sebagai ketua IWO. Dan tentunya kami sangat berterima kasih, bahkan selama membangun mitra dengan Kapolres, koordinasi kami bersama Kapolres sangat baik. Bapak sangat cepat untuk menanggapi setiap ada isu-isu yang kami pertanyakan, bahkan sangat ramah, baik dengan wartawan, membaur dengan wartawan, bahkan kami sangat memudahkan kami untuk mendapatkan informasi. Selanjutnya Kapolres memberikan bingkisan sebagai kenang-kenangan kepada wartawan Biro Minut. Hadir dalam kegiatan tersebut, Wakapolres Minut Kompol Daniel J. Korompis, Kabak Ops, Kasih Humas dan beberapa pejabat utama Polres Minut serta para wartawan Biro Minahasa Utara. Dari Minahasa Utara, Rama Damopoli melaporkan.